ibu selalu dilancarkan terus ya ibu ya, sampai kedepannya. Amin. Amin. Jadi begini ibu, Vivi dari Central Asia Raya Jakarta. Iya. Ini Vivi mau menawarkan produk perlindungan kecelakaan, asuransi perlindungan kecelakaan. Di sini ibu udah punya asuransi belum ibu? Belum ibu, belum punya. Oh, belum punya kebetulan ya ibu ya. Iya. Nah di sini Vivi mau menawarkan program perlindungan kecelakaan dari Central Asia Raya Jakarta. Iya. Yeah. Jadi begini ibu, sebagai tanda terima kasih kami dan sebagai bentuk apresiasi Vivi dari Central Asia Raya Jakarta, di mana Vivi kan ditugaskan untuk menyempurnakan dari fasilitas kartu kreditnya ibu ya. Yeah. Di mana kan biasanya kalau kartu kredit itu kan fungsinya untuk belanja ataupun tarik tunai aja ya bu ya, betul nggak ibu Rema? Iya betul. Betul ya. Bentar bu, ini mau tanya dulu nomor saya dapatnya dari mana ya bu? Oh baik, kalau nomor ibu ini kita dapatkan dari data manajemen data kami ibu. Jadi di sini Vivi kan hanya menelpon kembali aja ya. Udah ada dari sistemnya, dari komputer ibu sendiri. Oh iya. Iya. Ibu tahu dari ibu tahu Central Asia Raya tidak bu? Belum tahu bu. Belum, masalahnya saya itu tinggalnya dekat-dekat hutan gitu bu, jadi aku nggak tahu, nggak update gitu ya. Oh dekat hutan, emang ibu tinggal di mana? Domisilinya akunya lagi di apa nih bu? Dekat-dekat itulah, nggak di kota mana dong. Orang Padang ibu. Iya orang Padang. Tinggalnya dekat-dekat pedesaan. Aku dekat-dekat apa tuh bu? Di dekat kaki Gunung Singgalang. Oh Gunung Singgalang. Ya dekat-dekat kaki. Orang Padang nih ibu. Oh, orang Padang juga. Iya, Vivi Bukit Tinggi ibu. Oh Bukit Tinggi. Ya, iya. Ini Vivi pastikan kembali. Ini kartu kredit apa ATM hidup ibu? ATM kredit nggak ada bu. Oh aku... baik. ATM ya bu ya, bukan iya, kartu kredit. Kredit ya. Oh baik. Sebelumnya ibu sudah pernah mengajukan ATM belum? Maksud Vivi kartu kredit belum? Atau sebelumnya ya? Belum ibu, ya. Saya tidak tahu tuh kartu kredit tuh lah. Oh baik, berarti yang ibu gunakan saat ini bukan kartu kredit ya bu ya? Iya, tapi ATM aja. Iya. Oh baik. Ibu Padangnya di mana tadi ibu? Di dekat Gunung Singgalang, masih di Bukit Tinggi juga, di Agam. Oh jauh ya bu ya? Iya. Kalau Vivi sekarang di Jakarta, emang Vivi juga orang Padang ibu, tapi Vivi di Bukit Tingginya. Oh jadi sudah mengerti-ngerti ya juga bahasa Padang ya? Sedikit ibu, cuma kalau di Vivi, maksudnya kalau Vivi yang ngomong, Vivi nggak bisa. Cuma kalau dengar bahasa Minangnya mengerti ya? Iya betul. Iya. Berarti yang ibu miliki ini kartu kredit ya ibu? Yang ATM. Oh, maaf. ATM iya. Ini mohon maaf nih bu ini bahasa Indonesianya berlepotan ya, separuh ular separuh belut ya, kita kan orang kampung nih gimana lah bu, lidah itu patah-patah ya bu ya. Iya nggak apa-apa ibu. Iya baik ibu. Iya. Ibu dipastikan kembali ya bu ya, berarti ini bukan kartu kredit ya bu ya, tapi ini ATM ya. Iya ATM-nya bu. Oh, kalau kartu kredit tuh kalau kita orang susah tidak bisa pakai kartu kredit bu. Oh baik. Iya. Baik ibu, terima kasih atas waktunya ya ibu. Iya Rena, bu. Ya. Iya, Renma. Terima kasih atas waktunya, selamat sore ibu, sehat selalu ya ibu Rema ya. Iya ibu, makasih banyak ya. Amin. Iya. Jadi di sana itu dapat apa tu nak tentu dan nomor tak sia-sia nama telefon dan tiba kan ada senama telefon ndak tu nak berbuat tu kan untuk iko lah asuransi lah, jadi itu tu was-was menu sana ya. Okey, jadi nomor HP tu kalau ada yang nak kenal menelepon waspadalah. Jadi dan tadi tu bantu enggak orang pu tengah saya dengan bahasa Indonesia kan. Namuden Renma cik yo cik bulunya bawa pak talambe ambil HP. Okey, hati-hati yo. Penipuan iko kon tak menipu tindak, mungkin dia nak ada pakai kredit tapi dia nak ada apa ke do kan, memang nak ada kartu kredit kan, cuman kalau do nama telefon pokoknya dun sana tu harus waspada, hati-hati. Okey.
Bye.